Kasih dekat lagi, lekat lagi. Eh, pergi pekan ah. Jumpa Kak Jati. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kami berada di Giant Sempurna Sabah, membawa keluarga anak-anak yatim yang kehilangan bapa sejak 3 tahun yang lepas. Mereka semua 6 beradik dan mereka tak pernah datang membeli sebab mereka tak memiliki apa-apa. Ini mungkin bagi mereka kali pertama mereka datang membeli belah. Jadi kita bawa mereka ke Giant, bawa makan dan mereka beli apa yang mereka perlukan, pakaian, mangkuk, pinggan, kain selimut, bantal, banyak. Jadi alhamdulillah mereka sangat seronok bila dapat membeli keperluan yang bukan untuk berseronok tapi satu keperluan. Satu keperluan hidup setiap hari, mereka bertahun-tahun tidak memilikinya, maka mereka sangat gembira apabila dapat peluang untuk memilikinya dengan secara percuma. Alhamdulillah. Semoga penyumbang-penyumbang yang menjadi penyebab untuk mereka bergembira akan diberi ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antara barang yang mereka beli ialah kasut, selipar, bantal, kain selimut, kuali, gelas, jak air dan apa lagi yang mereka perlukan. Aku mau beli sana. Seronok dapat beli kasut baru. Seronok. Seronok. Berapa lama tadi? Sekarang kami telah selesai membeli belah barang-barang untuk keperluan keluarga yatim. 5-6 orang semua yang kematian bapaknya sejak 3 tahun yang lepas. Dan kami harap ibu lepas ni jangan bagi anak bekerja. InsyaAllah kita akan bagi tanggungan bankan selama yang kami mampulah. Jadi jangan bagi anak bekerja. Tapi hantar anak pergi mengaji Quran dengan Ustaz Hamzah. Jadi insyaAllah kami anggap ini adalah anak angkat kami. Jadi kami akan jaga keperluan, makan, minum, pakaian apa semua insyaAllah. Kami akan datang ziarah sebulan sekali. Ini wakil kami di Sempurna, Ustaz Sufian. Dia akan sentiasa ziarah ibu. InsyaAllah. Okay? Sekian, wassalamualaikum. Lampai, lampai, lampai. Bye.